Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Istana. Ini ada satu unit motor Mio Soul ya. Mio lama. Kendalanya motor ini susah sekali nyala, apalagi di waktu pagi. Kemudian setelah parkir lama itu susah sekali nyala. Ketika nyala pun motor ini nggak bisa digas ya. Jadi gas mati. Kita coba nyalakan dulu. Nah seperti itu ya, motor ini nyala, kemudian coba kita pelintir gasnya. Motornya langsung mati, ini langsung saja kita eksekusi karena kata si empunya semuanya udah diganti baru. Perhatikan di sini karbunya sudah menggunakan karbu RX King ya. Tutup busi baru. Kita coba buka busi. Businya juga belum terlalu karat sih. Ya termasuk masih baru. Thank you.
Perhatikan sini di bagian klep ini sudah terlalu dalam ya. Sepertinya klep in sudah menipis dan rentan sekali bocor. Kita lihat di ruang bakar ini banyak sekali tumpukan minyak ya. Kita perhatikan untuk bloknya juga, kalau kita perhatikan fisiknya nggak terlalu parah. Tapi di sini ada satu goresan yang menurut saya terlalu dalam. Ini. Nah ini. Kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ketika dirasakan ini, satu goresan ini terlalu dalam. Yang mengakibatkan kompresinya bocor. Kemudian kita perhatikan di piston juga. Piston juga secara fisik nggak terlalu parah lah ya. Sekarang kita cabut klepnya. Nah, perhatikan di sini klepnya sudah sangat tipis ya. Jadi kalau untuk menahan kompresi dia udah nggak kuat lagi. Dengan klep tipis seperti ini rentang sekali dengan bocornya minyak ya. Bahan bakar yang mengalir dari karbu menuju ke bagian klep ini yang seharusnya tertutup, tapi ini masih mengendap di bagian ruang bakar yang mengakibatkan susah nyala di pagi hari atau ketika lama terparkir. Untuk piston di sini juga kita perhatikan ini belum pernah di oversize ya. Ini udah saya lemer, udah dilemer ya, pakai oversize 25. Tuh, tekan. Kenclong. Klep udah dibersihkan juga, udah disekir. Udah disekir juga ya. Klepnya diganti karena yang lama kan udah terlalu tipis. Jadi otomatis bocor. Nggak kuat nahan kompresi. Yang lamanya nih. Tuh. Tipis sekali bro, ya udah tipis sekali. Jadi ini tinggal kita pasang. Ini kita karbunya masih kita pakai yang ini ya. Karbunya pakai yang ini.
Nanti tinggal kita pasang lagi. Ini untuk headnya, klep-klepnya udah disekir, udah dibersihkan. Ini tinggal dipasang aja, lepuk. Ini Mio kemarin. Klep busi piston. Nih, klep busi piston ya. Untuk karbu. Karbu masih kita pakein karbu racking. Ya karena eman-eman lah, rugi dia baru beli juga kan. Rugi nggak dipasangin. Pasangin dulu. Biasanya pagi-pagi susah nyalanya, susah hidup. Sekarang kita coba dulu. Sekali starter aja jadi ya. Tuh. Udah bagus, mantap. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.